Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Berkat taufik, hidayah, inayah serta izin Allah Jualla yang dapat menjadikan kita berkumpul pada siang hari ini di suatu tempat yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan dengan berkah kumpulnya kita pada siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu, demikian pula dosa kedua ibu bapa kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga selawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Satu ketika datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya minta petunjuk. Saya temukan keterangan ini dalam kitab Syarahul Umar Muhammadiyah. Jadi karang oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki, seorang guru besar di kota Mekah. Ya rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki, faqala seraya minta petunjuk. Ya Rasulullah, alimni amalan idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku satu pekerjaan. Ajarkan kepadaku satu perbuatan yang apabila aku mengerjakannya, aku bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala, Nabi menjawab, la tusyrik billahi syai'a wa in udzibta wa hurrita wa ati walidayka wa in akhrajaka min malika wa min kulli syai'in huwa laka wa la tatruki sholata muta'ammidan fa inna man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu dzimmatullahi ta'ala aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau mau masuk ke dalam surga, yang pertama, la tusyrik billahi syai'a, jangan suka menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa in udzibta, sekalipun kamu disiksa. Wa hurrita, sekalipun kamu dibakar. Para sahabat Rasul untuk mempertahankan sebuah akidah, mereka dikejar-kejar, mereka diintimidasi, mereka disiksa, bahkan mereka dibunuh. Ada salah seorang sahabat Rasul yang dicongkel matanya dengan besi panas hidup-hidup. Sahabat Bilal, beliau dilempahkan di hamparan pasir yang sangat panas. Yang dilukiskan andaikan dilemparkan sepotong daging, niscaya daging itu akan matang. Di atas perut Bilal diletakkan sebuah batu yang besar. Sampai-sampai Bilal tidak tahu lagi apa yang ia ucapkan. Yang keluar dari lisannya hanya kalimat ahad, ahad, ahad. Untuk mempertahankan sebuah akidah, itu yang dialami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, di era globalisasi, untuk mempertahankan akidah, apakah kita akan mengalami nasib seperti sahabat Rasul? Insya Allah tidak. Namun kita umat Islam jangan tertidur pulas.
Karena orang di luar Islam, Yahudi, Nasrani tidak akan tinggal diam kalau kita umat Islam belum ikut ajaran mereka. Oleh karenanya dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam cara, mereka berupaya agar umat Islam terseret dalam kemusyrikan. Yang kedua, kalau ingin masuk ke dalam surganya Allah, wa aqim walidayka wa in akhrajaka min malika wa min kulli syai'in walaka, dan taatlah kepada kedua orang tuamu sekalipun orang tuamu mengambil hartamu dan mengambil segala yang menjadi milikmu. Istilah saya, anak masih wajib taat pada orang tua sekalipun orang tua kita kelakuannya kayak setan. Orang tua tukang judi, orang tua tukang mabuk, orang tua tukang main perempuan, anak masih wajib taat kepada orang tua. Wa in akhrajaka min malika wa min kulli syai'in huwa laka, sekalipun orang tuamu mengambil segala yang menjadi milikmu. Saudara, Nabi pernah dilaporkan seorang laki-laki, ya Rasul, inna abi akhadha mali, masa orang tuaku mencuri hartaku? Kalau sekarang anak melaporkan orang tuanya pada polisi. Nabi begitu menerima laporan, Nabi katakan, panggil orang tuamu. Datang orang tuanya, Nabi tanya, benar bapak mencuri harta anak bapak? Tidak malu-malu lagi orang tua ini, saudara. Benar ya Rasul. Selaya dia jambak baju anaknya dan berkata, nah, dulu nanti saat kau masih bayi, nah, di saat kau masih kecil, aku rawat engkau dengan penuh kasih sayang, aku didik engkau dengan penuh perhatian. Apabila datang waktu malam, nak kau dalam keadaan sakit, aku bapakmu tidak bisa tidur, seakan-akan aku yang sakit. Sekarang kau sudah jadi pejabat, sekarang kau sudah jadi konglomerat, saudaramu melarang kau tutup mata. Ayah ambil hartamu untuk menolong saudara-saudaramu yang susah. Setelah mendapatkan keterangan, Nabi tunjuk laki-laki ini, anta wa maluka li abika, hai engkau laki-laki, dan hartamu jadi milik ayahmu. Ini dalil orang tua halal mencuri harta anaknya. Namun sejauh ini saya belum pernah menjumpai adanya orang tua yang menyusahkan anaknya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau kita bakti pada orang tua, takut pada orang tua, bikin senang hati orang tua, perhatian pada orang tua, nanti kita punya anak-anak kita akan berlaku sama dengan apa yang kita lakukan saat ini. Sebuah garansi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum, berbaktilah kamu kepada bapak-bapakmu, niscaya akan berbakti anak-anakmu kepadamu. Kalau kita saat ini taat pada orang tua, bakti pada orang tua, perhatian pada orang tua, nanti anak-anak kita akan berlaku sama dengan apa yang kita lakukan saat ini. Tapi jangan mimpi di siang bolong anak akan taat pada kita, patuh pada kita, perhatian pada kita, sementara kita durhaka, kita kurang ajar terhadap orang tua kita. Albirru salam, kebaikan merupakan pinjaman, demikian pula kejahatan. Sebuah kejadian nyata dari Saudi Arabia, di mana ada seorang konglomerat besar, seorang pengusaha besar, punya anak tunggal laki-laki pula. Satu hari si anak berkata, "Abah, ada apa? Jalan-jalan dong, Pak, refreshing sekali-sekali. Boleh enggak? Kita akan gunakan pesawat pribadi kita, Lamborghini kita, atau mobil mewah kita yang lain." Pakai mobil saja, Pak. Hari Minggu berangkatlah anak dengan seorang ayah. Anak
duduk di belakang setir, sementara ayahnya duduk di sampingnya. Anak main tancap gas, dia bawa orang tuanya burung pasir, saudara. Siapa cilingan, cilinguk, cilingan, cilinguk. Nah, katanya mau refreshing. Kok mau bawa apa ke tempat ini? Kalau refreshing itu ke tempat yang indah, yang sejuk. Sudah lama, jangan banyak tanya. Main tancap gas di dalam. Sampai pada akhirnya si anak menghentikan kendaraannya di sebuah tempat dan berkata, apa? Ada apa nak? Turun pak. Ada apa kok turun? Kenapa di tempat ini? Sudahlah turun pak. Jangan banyak tanya. Akhirnya orang tua turun, si anak juga turun. Kemudian si anak berkata, apa? Ada apa nak? Sepertinya saya harus bunuh abang sekarang juga di tempat ini. Bagaikan disambar petir. Manakala anaknya mengatakan akan membunuh dirinya. Apa salah abah nak? Tanpa kau bunuh nanti kalau abah mati, seluruh harta abah jadi milikmu. Sudahlah, pokoknya saya harus bunuh abah sekarang juga. Akhirnya nyerah orang tua saudara. Baik anak, kalau memang abah harus mati di tanganmu, ada satu permohonan abah. Apa itu pak? Tolong ya nak, jangan bunuh abah di tempat ini. Kalau kau mau bunuh abah, bunuhlah abah di atas batu besar itu. Si anak terkejut dan bertanya, ada apa abah minta saya bunuh di atas batu besar itu? Beberapa tahun yang lalu nak, abah pernah bunuh kakekmu di atas batu besar itu. Albirru salam. Kebaikan merupakan pinjaman. Demikian pula kejahatan. Secara logika anak tidak pernah tahu apa yang dilakukan orang tuanya. Sejalan-jalannya Allah sampaikan ke tempat di mana bapaknya pernah membunuh kakeknya. Al-Jirru salam. Kebaikan merupakan pinjaman. Demikian pula kejahatan. Kalau kita ingin anak-anak kita bangkit kepada kita, kata Nabi Ibda bin Asyik, mulai dari dirimu. Kita bertakwa pada kedua orang tua. Yang ketiga, kalau ingin masuk ke dalam surga ni Allah, wala taqrubis sholata mutaammidan. Jangan pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Fa inna man taraka sholata mutaammidan, karena barang siapa yang berani meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad bari'at minhu zimmatullahi ta'ala, maka sungguh dia telah hilang dari pemeliharaan Allah. Allah tidak pelihara kita. Allah cuekin kita. Dicuekin pimpinan tidak enak, apalagi Allah yang cuekin kita. Salat ini yang membedakan antara mukmin dengan kafir. Salat ini yang bakal dihisab pertama kali kelak di akhirat. Kalau salatnya beres, insya Allah amal-amalan lain pun beres. Tapi kalau sudah sholatnya terganjal, amal-amalan lain pun akan terganjal. Sholat ini merupakan hasil dari Isra dan Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah instruksi yang langsung kepada Nabi tanpa melalui malaikat Jibril. Dan sholat ini yang terakhir Nabi minta sebelum ruh meninggalkan jasad beliau. Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah menempelkan telinganya di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang beliau dengar adalah, ummati, ummati, sholat, sholat. Kemudian Nabi meninggalkan. Umatku, umatku, sholat, sholat. Itu yang diminta oleh Nabi. Bahkan anaknya sendiri sering diingatkan, ya Fatimah sholat, ya Fatimah sholat. Ana Rasulullah abuki, aku Rasulullah bapakmu, tidak akan dapat menolongmu kelak di akhirat, ya Fatimah, kalau kau tidak sholat. Kalau anaknya saja diingatkan macam itu, apalagi kita anak bukan, ponakan bukan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
Semoga kita bisa menjaga sholat kita dimanapun kita berada, dalam keadaan pun bagaimana kita bisa melaksanakan sholat yang merupakan hasil dari Isra dan Mi'raj bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bayang sikat ini mendapatkan tempat di hati kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita untuk dapat melaksanakan segala perintah, menjauhkan segala larangan. Di hari yang mulia ini kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan kepada bangsa dan negara kita, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari disintegrasi bangsa. Orang-orang yang berniat ikhlas untuk membangun negeri ini, kita doakan agar Allah beri umur panjang pada mereka dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan ketabahan, kesabaran, kekuatan, keikhlasan. Sementara orang-orang yang berniat jahat terhadap negeri ini, orang-orang yang hanya ingin menjual aset-aset negara untuk kekayaan pribadi, kita doakan agar Allah beri hidayah pada mereka atau Allah hancurkan mereka. Mudah-mudahan Allah berikan seorang pemimpin untuk Indonesia, seorang pemimpin yang taat kepada Allah, cinta kepada rakyat. Mudah-mudahan taufik hidayah Allah tetap berada pada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang baru saja kita dengar. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الذي أمرنا بالتقوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا المرتبة العليا ومنزلة القصوى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد وصى الله الأولين والآخرين بالتقوى حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورد المصطفي والصحابة والزواج والذرية أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارشد أمراءنا
زعماءنا وقضاتنا وأسعد بلادنا ونفس أسعارنا وقبل أعمارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكر العظيم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله